Katanya tadi petugas sih bilang kalau mau main lagi nanti ke sini. Iya, harus nunggu lagi. Puas. Ayo bolehlah. Stiker YouTube kita. Wih, keren. Mantap. Jos. Oke cuy, jadi kita istirahat dulu sebentar di sini. Nanti kita ngumpulin tenaga, kita bakal cobain wahana yang lainnya. Kita mau cobain sampai puas pokoknya. Meanwhile. Oke cuy, setelah istirahat dan bersiap melanjutkan ke wahana permainan selanjutnya, yaitu Boomerang Coaster. Aku secara tidak sengaja ngubah settingan kamera ke mode timelapse. Jadinya videonya tanpa suara dan terpaksa aku dubbing ulang seperti ini cuy. Banyak rekaman yang gagal jadinya, tapi untung aku bawa banyak kamera, jadi bisa ambil rekaman dari kamera yang lain. Jadi biar gak buang durasi, langsung aja kita cus ke wahana yang selanjutnya cuy, Boomerang Coaster di Trans Studio Bali. Meanwhile. Oke, udah mulai ya. Kayak urusan ini. Help me please. Mas BPJS semua apa nih? Jangan aku. Aku belum daftar beneran. Apaan aku belum daftar. Aduh. Kok bercanda tuh masnya nih. Kita paling depan loh. Yoter. No. I'm gimana, with... Ini udah kenceng kan udah masangnya kan? Mana? Kita megang gini, Bang. Gini. Jangan melambai ya kalau mau lampu kesiannya. Oh, ini nggak boleh ke tanah ya tangannya ya. Jangan boleh ke tanah. Please remain seated. Hah? Ke kaki kemana nih? Kaki kemana nih? Please remain seated. Keep hands and keep inside. aku nggak mau. Nggak jadi. I'm not ready. Let's go katanya. Karena ini safety banget pak, ini safety banget. Tadi aku nggak merem loh, sumpah guys, aku nggak merem guys, aku tidur. Aduh, wah aku jujur aja, adrenalin terpacu sih. Aduh. Mau nyoba lagi? Ntar dulu, kita mau bikin DPJS dulu. Meanwhile. Oke cuy, kembali lagi di Rocky Vision dan sekarang kita di part selanjutnya. Kita masih ditemani dengan Mbak yang sama. Wih, kita ngelewatin Titanic lagi loh. Mantap. You follow me on YouTube? On YouTube. YouTube. Oh, stiker.
Mantap, keren keren. Oke cuy, jadi di Trans Studio itu banyak ada pertunjukan, salah satunya ini. Tapi ini udah selesai, pas aku datang udah bubar semuanya, buset. Lah, lambat aku. Udah bubar aku baru datang. Oh ini rumah hantunya dia cuy, nanti kita naik sini. Tapi kita nggak bisa detail. Wih ada foto no, naik kuda. Wow. Lihat no kuda. Di sini ada ombak buat surfing dan di sini ada komodo. Buset, kata nggak galak komodo, kata siapa komodo galak. Wow, kita VIP. Ini yang reguler dan kalau VIP dia pakai jalur sebelah sini. Sini adem, dingin banget. Dan khusus di wahana Flying Over Indonesia ini, kita tidak diperbolehkan untuk merekam cuy, karena terdapat banyak spoiler di dalam wahana. Jadi, untuk merasakan sensasi terbang menggunakan para layang keliling Indonesia, ayo kunjungi Trans Studio Bali sekarang. Wow, wahananya bagus, tapi kita nggak boleh ngerekam karena ini copyright cuy. Jadi biarkan dia menjadi misteri betapa serunya tempat ini. Wow, wahananya tadi lebih real karena kita keliling-keliling cuy. Tapi kita nggak bisa ngonten, nggak bisa ngambil gambar dalam karena biar jadi copyright. Copyright Trans Studio. Jadi biar itu misteri buat yang kesini nanti cuy. Biarkan itu menjadi misteri. Aku lebih merinding yang di sini tadi deh. Oh, iya. Ketimbang yang roller coaster di atas. Ini salah satu wahana yang ada di Indonesia. Indonesia ini? Terbesar di Asia Tenggara. Ini terbesar di Asia Tenggara tadi loh. Ini namanya Bed Glider. Kita bakal nyoba ini nanti cuy. Ini tiket VIP dari kita. Ada banyak nih, aku kasih banyak nih. Satunya 2500 nih. Di sini ada Walking Dead, Providence Temple, Temple Raider, Road Rage. Keren. Wah, ada komandan. Ini saya kasih tiket VIP komandan pasukan. Ini tempel di senjatanya biar pelurunya nggak cepat habis. Jadi kita memasuki ruangan zombie cuy. Kita bakal duel sama zombie-zombie di sini nih. Woi, wow, nice bedil. Oke, jadi Papa Maxi dia duluan tuh bertempur sama zombie. Tempatnya gelap cuy. Kita nggak tahu bakal bisa ngonten di sini atau nggak ya. Kita tergantung tempatnya sebenarnya. Wow. Say hello to my camera. Hello. Hello. Ini ruangannya. Oh my god. Ada bis Trans Jakarta di sini. Di sini ada TV, satunya harusnya nyetel video kita nih di sini nih. Kita kan lebih serem dari zombie. Ada CCTV juga di sini. Waduh, tuh. Wih, zombinya tuh serem loh yang gitu loh. Ya ini nabrak mobil enggak punya SIM gitu dah kamu kalau enggak punya SIM loh. Oh, ini lift loh. Oh, lift loh. Mau di lantai berapa ini? Ganeng. Berhubung karena tempat nembakin zombinya gelap, jadi aku enggak bisa ngerekam nih, cuy. Nah, aku sensor lagi ya. Biar nggak spoiler juga nanti jadinya di dalam kayak gimana isinya. Buat kalian yang pengen ngerasain gimana rasanya dikejar zombie, datang aja ke Trans Studio Bali pokoknya. Kita zombie. Kalau beneran ada zombie, aku milih mati ketimbang. Sama-sama, tentara. Nih saya kasih ini buat lawan zombie nanti. Sana. Eits, belum selesai cuy. Setelah keluar dari tempat zombie, kalian masih harus melewati satu rintangan lagi. Dan di sini, kalian harus mencari petunjuk agar bisa keluar dari ruangan ini. Kalau misal kalian terlambat sedikit saja, siap-siap. Ada sesuatu yang bakal mengejar kalian nantinya. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Daging! Seperti biasa, aku nggak bakal merekam full aktivitas aku di sini. Biarkan semua menjadi misteri. Sekali lagi, kalau kalian ingin merasakan langsung, cukup datang ke Trans Studio Bali. Simple, bukan? Kenapa yang ini lebih serem ya, Mbak? Oh iya, jelas. Kita mau cari minum dulu. Sebentar lagi ada acara show. Oke. Oke, siap-siap ya. Jadi mbaknya cuma bisa nganter sampai sini. Oke, terima kasih sebelumnya. Iya. Ya, videonya. Ya nanti kita gini aja komunikasi di WA nanti. Oke. Oke, 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 siap. Nanti kita kasih linknya ke sana. Oke, okay. Kita berarti jalan ke situ ya. Dadah. Mau lewat yang zombie mbaknya? Enggak. Ini misi. Ini aku simpen nih, aku nggak, jangan sampai lecek nih. Aku simpen itu kenang-kenangan kita nanti. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih nih. Terima kasih. Oke mbak. Lampunya. Sama-sama, dadah ya. Oke cuy, jadi kita di sini udah bebas, udah apa namanya, udah dilepas sama mbak yang tadi yang ngawasin kita, bukan ngawasin ibaratnya nemenin kita. Kita nanti mau nyobain gitu cuy.
yang atas wahana itu wajib itu. Tapi sebelumnya kita minum karena haus banget loh. Ini dia temanku. Jual minuman nggak? Jual minuman? Mau apa? Yang apa aja? Mana dia? Minuman. Hah? Minuman ada banyak. Ah, pesen dulu cuy. Di Trans Studio ini banyak ada minuman loh, sate Korea, semua ada. Mukari enak juga sebenarnya. Tapi aku mau minuman itu loh, goreng. Bu, beli bu. Yang orange itu ada? Lemon satu. Kamu apa, Pak? Aku lemon tea aja semuanya. Oh, mantap. Mantap, kita udah disediakan fotografer di sini. Oh, udah pasti 5.000 gitu. Wow, keren. Ini tadi ya. Wah, mantap. Enggak sampai kaki itu, Mbak. Ngapain harus kakinya? Enggak, setengah aja, heeh. Udah bagus tuh. Makasih ya. Iya. Oh, nanti kita ke sana, Pak. Ah, kita mau nyoba yang atas itu belum? Oh, yang atas. Bumerang tadi nyoba kagak? Udah. Nah, nyawa kita masih di atas ketinggalan. Ambil dulu ya. Ah, iya, siap. Jangan tinggal di sini. Oke. Oke, siap. Nanti kita telepon. Mantap. Makasih. Iya. Wah. Minumannya enak tapi kurang 2.000 ini. Wih, 100 noh. Pinjam dulu 100 nanti kembaliin. Aku mau ini lagi nih, mau ini. Bu, beli, Bu. Bu, beli. Aku beli lagi dong. Enak. Oh, ada orang kata loh. Kita mau beli. Kamu yang apa? Kamu beli. Yang mana? Tadi itu bahasa isyarat. Bebas artinya itu, bahasa pakai bahasa hewan gitu. Macam? Ya maca aja dua. Nah, aku udah beliin air keran dua. Air keran dua. Dari mana, Kak? Dari tadi di sini. Ini, oh nggak pernah lihat. Ini mumpung dikasih izin masuk sama kita, emang ada undangan dari Trans. Kita ada YouTube-nya di sini. Nah, ya mantap. YouTube. Ini penonton setia kita ini. Subscribernya dong, mantap. Oke, kasih ya itu. Oh enggak, kita enggak bisa makan. Kita pakai pipet minumnya juga. Oke, makasih ya. Oh ya. Yo. Wah, enak loh, Tran. Jarang-jarang kita masuk mall dengan official. Masuk sini. Kita pokoknya kalau tanpa helm enggak bakal mampir. Kita belanja yang banyak. Pokoknya aku traktir kalian-kalian semua yang ada di sini. Gak ada orang tapi bikinin animasi, ada orang ceritanya.